biasanya yang kayak makanan siput-siput gitu nggak ada ya, di angkringan-angkringan lain ya. Saya baru nemuin tuh angkringan sini ada siput siputnya. Jadi untuk di angkringan Koslet ini Teteh baru ya, baru pertama kali juga datang ke sini di angkringan Koslet dengan disajikan menu yang lumayan jos, enak semua Teh ya? Iya enak, memuaskan. Memuaskan. Oke Teteh, terima kasih banyak sudah datang ke angkringan Koslet. Kita tunggu kedatangannya lagi di hari di malam berikutnya. Tetap sehat selalu Teh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inilah yang disebut makanan siput tadi ya teman-teman, yaitu fish roll, makanan olahan laut. Dan selain fish roll, ada juga cikue ya teman-teman. Ini juga sama seperti fish roll ya, makanan olahan ikan laut. Ya, jadi itulah ya teman-teman yang dimaksud dengan makanan siput yang gue tahu dari pelanggan yang baru pertama kali datang ke angkringan Koslet. Makanan siput itu ya seperti fish roll tadi dan cikua ya, bukan yang ribet-ribet untuk kita olah lagi seperti kepiting, cumi ataupun gurita. Jadi itu hanya makanan olahan laut yang tinggal kita masak dan sangat mudah sekali ya teman-teman untuk menambah menu dan variasi kesukaan di angkringan kita ya teman-teman. Oke, semoga video ini menjadi referensi untuk teman-teman semua yang ingin berinovasi menunya tanpa meninggalkan khas daripada angkringan tersebut seperti baceman dan lain-lainnya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin inovasi untuk menambah kesukaan menu agar lebih banyak lagi ya teman-teman. Oke, sekian dari gua Purwanto 11. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.